Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini saya akan share sebuah info yang sangat membahagiakan bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yaitunya Menteri Perhubungan sudah sembuh daripada Corona dan langsung siapkan 6 kluster penerbangan untuk pemulangan TKI. Jadi bagaimana beritanya? Terus saksikan. Jadi di sini saya ambil dari beberapa info ya di berita online. Yang pertama ini saya ambil dari ekonomi.okezone.com. Di sini disebutkan bahwa Menteri Perhubungan sembuh dari Corona langsung siapkan 6 kluster penerbangan untuk pemulangan TKI. Jadi 6 kluster penerbangan ini akan disiapkan oleh pemerintah ya. Ini harinya Senin kemarin ya, 27 April 2025 sore, bagian sore ya. Di sini bawahnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam telekonferensi. Di bawahnya, Kementerian Perhubungan sedang mengusulkan memulangkan TKI atau sekarang disebut dengan PMI ya, pekerja migran Indonesia, di beberapa wilayah. Pasalnya nanti akan ada 6 kluster penerbangan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pemulangan TKI agar dapat melalui satu pintu saja, tidak perlu melalui proses yang bermacam-macam. Saya mengusulkan Pak Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo agar ini satu pintu saja gitu. Jangan dibiarkan orang itu dari pintu, ke Menlu, ke saya, ke Menkes baru bisa pulang. Jadi memang selama ini kita lihat banyak pintu-pintu ya. Kita pun susah nak balik daripada luar negeri ini. Dan ini yang paling penting, dirinya menjabarkan bahwa 6 kluster penerbangan tersebut dari Amerika Serikat, Jepang, Korea, China, Timur Tengah, dan Eropa, di mana nantinya akan ada satu titik di tiap kluster untuk melakukan penjemputan. Kita hanya menyiapkan satu tempat penerbangan menuju penerbangan pulang. Nanti di Jakarta, protokol kesehatan silakan dilakukan. Tugas dari KBRI, siapapun pihak yang dihubungkan ke titik itu, ke jadwal yang sudah ditetapkan. Dirinya mengatakan bahwa telah berbicara intensif dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam mempersiapkan itu. Just in case, 3 hari akan dilakukan yang akan datang, terutama China itu sudah jalan. Tapi kami minta hanya satu titik saja. Jadi di sini kita diberitahu bahwa 6 kluster itu penerbangan dari pertama Amerika, yang kedua Jepang, 3 Korea, 4 China, 5 Timur Tengah, dan 6 Eropa. Jadi di sini untuk yang di ASEAN seperti Malaysia itu belum ada dijelaskan di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita mendengar berita yang bahagia itu untuk beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman yang ada di Malaysia, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini mesti sabar dulu bahwa pemulangan TKI itu mudah-mudahan ada untuk yang di Malaysia ini dan sekitarnya. Karena kalau kita menunggu penerbangan atau pemulangan TKI dari pemerintah kita yang ada di Malaysia ini, tak pasti sampai kapan kita menunggu. Jadi bagi teman-teman yang bisa pulang sendiri, seperti yang saya sebut pada video-video sebelumnya, bahwa Garuda ada terbang sekarang, Mas pun ada terbang sekarang. Dan kemana saja maskapai pesawat tadi terbangnya bisa dicek pada video sebelumnya ya. Jadi di sini saya ambil dari media online lainnya, dari cnbcindonesia.com. Di sini pun ada disebutkan pemulangan TKI, Kemenhub siapkan 6 kluster penerbangan. Nah, ini pun masih sama dengan tadi ya. Di sini kenapa saya tampilkan, karena untuk mengkuatkan sumber yang saya dapatkan di sini. Ini sumber yang kedua, masih membincangkan perkara yang sama. Dan ini sumber yang ketiga, yaitunya dari liputan6.com. Menhub Budi Karya siapkan 6 kluster pemulangan. Ini pun masih info yang sama ya. Masih sama seperti yang saya bacakan pada berita online yang pertama tadi. Dan untuk sumber yang keempat, saya ambil dari republika.co.id ya. Pemulangan TKI dari luar negeri, Menhub satu pintu saja. Saat ini ada 6 kluster pemulangan TKI ke Indonesia yang dalam proses. Oke, dalam proses ya. Jadi ada teman-teman yang bertanya, bang, kalau nanti saya sudah terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta, Jakarta ke kampung itu kan dah lockdown semua, sudah dilarang mudik, sudah ada pembatasan, sudah ada dilarang untuk membuat perjalanan. Jadi begini, nanti ketika teman-teman sudah sampai di Jakarta,
kalau kita yang namanya WNI yang dari luar negeri itu pasti akan diuruskan oleh BP2MI ini. Tentang BP2MI ini saya sudah ada menjelaskan pada video sebelumnya bahwa peranan mereka adalah akan membantu pekerja-pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. Jadi mereka akan menunggu di setiap pintu masuk dari luar negeri. Yang pertama, mereka akan membantu kita dari protokol kesehatannya dan lain-lain. Di sini pun dijelaskan bahwa pemulangan TKI akan dilakukan dari Amerika, Jepang, Korea, China, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi bagi teman-teman yang ada di 6 pintu ini, mereka ada harapan untuk balik ke kampung. Mereka ada harapan untuk beraya di kampung ya. Mudah-mudahan kita, teman-teman yang ada di Malaysia ini khususnya, kabar baik itu pun segera datang. Kita terus saja bersabar, berdoa. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok kepada pemerintah. Kalau bisa doakan pemerintah. Mudah-mudahan urusan mereka dimudahkan. Sehingga dengan dimudahkannya urusan pemerintah, urusan kita pun dimudahkan. Jangan nanti karena kita selalu menghina pemerintah, akhirnya kesempatan kita untuk pulang itu tertutup. Disebabkan kata-kata kita yang selalu menghina pemerintah, yang selalu menyudutkan pemerintah. Sehingga kita sudah menyulitkan urusan kita sendiri. Oke, itu saja informasi untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.